Halo, apa kabar semua? Udah lama aku nggak upload konten, nggak upload video karena lagi ada kesibukan. Don't forget like, comment, and subscribe, and switch on notification. Aku mau thanks to my friend yang udah ngasih oleh-oleh. Jadi aku punya temen ya, lagi jalan-jalan ke Bandung katanya. Terus dia ngasih ini. Durian Bolen Mayasari. Waduh, tau banget kalau aku tuh sama durian sebenarnya nggak gitu suka, tapi kalau ada mau gitu kan. Nah, durian itu kalau ternyata bolen dulunya untuk originalnya kan, kalau Mayasari itu kan keju dan pisang. Nah, sekarang dalam bentuk durian bolen. Ya, thank you yang udah ngasih oleh-oleh teman aku, katanya jangan disebutin namanya. Ting, jadi aku cobain ya. Bau-baunya ya kayak bau kue lah. Aku juga nggak bisa nge-review ini ya. Okay. Itu dari dokter gigi, jadi agak ngilu. Oke, jadi ini daging durian yang dibuang sama kulitnya, ini pasti kulit ya, daging durian yang dibuang sama bijinya, terus di mungkin dibuang alkoholnya, disisihkan dulu sampai alkoholnya hilang, dikasih gula, jadi kayak selai durian. Tapi ada ini tekstur daging duriannya juga, jadi masih seperti original, tapi sepertinya udah dicampur gula dan tepung tentunya. Enak sekali. Kayaknya kalau beli ini, aku tuh biasanya beli pisang yang original, tapi ternyata ada varian baru. Jadi buat kalian semua, mungkin kalau mau buka usaha, boleh loh. Misalnya satu produk yang dengan produk bahan tertentu dimodifikasi menjadi bahan lain yang memiliki cita rasa yang berbeda tetapi tetap enak. Seperti ya ini, boleh. Ini namanya diversifikasi produk, oke? Jadi siapa tahu nanti ada bolen buah naga, terus ada bolen apa lagi, kalau kacang ada ya temanku bagi, ini yang bolen kacang buat si ini gitu kan. Terus ada tadi bolen apa lagi tuh, kalau pisang mah emang original, bolen keju, keju pasti ada ya, pokoknya gitu deh. Ya, siapa tahu nanti ada bolen ini buah naga, terus ada bolen buah kesemek, siapa tahu kan, atau bolen buah anggur. Aneh gak sih bolen buah anggur, udah mulai ngaco. Oke lah, apapun itu, thank you banget. Jadi buat yang ke Bandung bisa nanti pesen Mayasari. Terus buat yang ke Bandung boleh bawain oleh-oleh buat aku, ntar aku review. Cuman karena ini orang yang ngasih bilang, waduh, jangan dikasih tahu ya nama aku. Dia bilang gitu. Okay, thank you. I only keep in my mind. Bye.